Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa, saya akan hadir kembali sahabat untuk mengajak sahabat untuk memasak masakan-masakan yang kita akan masak hari ini ya. Satu masakan ini sangat populer ya sahabat ya, khususnya di Jawa Barat, yaitu bebek bekakak Jawa Barat versi dari Rudy dan sahabat yang rasanya masih tetap otentik ya sahabat ya. Beberapa tips dan metodenya sudah kami rubah sehingga dia lebih simple dan sahabat juga bisa lebih enak untuk memasak di rumahnya nanti ya. Oke sahabat, ini semua bahannya sudah siap, kita memasak ya. Bebek yang kita gunakan adalah bebek muda seberat 600 gram ya. Bagian dadanya dibelah, kita kasih tusuk sate supaya dia tetap lebar seperti ini ya. Oke, langsung aja saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu ya sahabat ya. Oke, kita akan masukkan bumbunya ke dalam blender seperti ini. Pertama cabai keritingnya kita patahkan. Kemudian bawang putihnya 8 siung. Nah, kemudian bawang merahnya sebanyak 6 buah, kemirinya sebanyak 6 buah yang sudah digoreng. Kemudian jahenya sebanyak 4 cm. Lengkuasnya 5 cm. Ya. Nah, ini airnya 1250 ml yang 50 saya pakai untuk menghaluskan bumbunya ya. Kemudian kita akan masukkan yaitu desaku kunyit bubuk ya sahabat ya. Nah, kita masukkan 1 sendok teh yaitu desaku kunyit bubuk ya sahabat ya. Kemudian saya tambahkan lagi desaku ketumbar bubuk nih sahabat ya. Kita masukkan sebanyak 1 sendok makan. Ya, cukup. Nah, kita haluskan sekarang ya sahabat ya. Nah, ini kita cukup untuk kita matikan. Nah, airnya kita masukkan dalam kuali seperti ini ya sahabat ya. Kita nyalakan apinya menggunakan api sedang aja ya sahabat. Saya menggunakan daun salam yang kering ya sahabat ya. Kita perlu 2 lembar. Kemudian kita masukkan bumbu yang dihaluskan. Kita masukkan gula 2 sendok makan, 1, 2, garamnya 1,5 sendok makan, 1,5 ya. Ini kita aduk rata dulu ya sahabat biar larut. Nah, ini bebeknya sudah siap untuk dimasukkan ke kuali ya. Nah, ini kita masak sampai dia mendidih ya sahabat ya. Nah sahabat, ini sudah mendidih, kita kecilkan apinya ya sahabat ya. Nah, kita biarkan sampai dia radius dulu 20% baru kita balik. Kemudian radius 50% baru kita balik lagi ya sahabat ya. Nah sahabat, ini sudah radius sekitar 20% ya. Jadi kita sudah bisa balik. Biar bagian atasnya juga lunak ya sahabat ya. Nah, kita biarkan dulu sampai radius lagi 50% baru kita balik ya. Nah, sahabat, ini sudah radius, saya akan balik lagi ya sahabat ya. Oke, kita balik. Nah, kita biarkan dulu sampai 30% sisa kuahnya baru bisa kita bakar. Jadi bebeknya sudah empuk banget ya. Nah sahabat, ini sudah 30% ya sahabat ya. Jadi 70%-nya tadi mungkin sebatas ini ya sahabat ya. Sudah menyusut ya. Ini bebeknya sudah lunak. Kemudian bumbunya sudah mengental. Nah ini siap untuk kita bakar ya. Kita bakar dengan api sedang saja. Nah sahabat, ini pan-nya sudah cukup panasnya. Jadi saatnya kita akan membakar bebeknya ya. Saya balik dulu. Wah, aromanya enak sekali ya sahabat ya. Jadi biarkan agak sedikit lama. Kemudian sisi satunya lagi setelah itu ya. Nah sahabat, ini sudah bagus ya. Ini sudah sekali aja ya sahabat. Tidak perlu dibalik lagi. Ini supaya shiny, bagus, kita olesi dengan bumbunya. Aroma bakarnya sudah masuk ya ke dalam. Oke, kita matikan.
Nah, sahabat sudah selesai, yaitu bebek bekakak dari Jawa Barat versi dari Rudy dan sahabat yang rasanya masih tetap otentik.